Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mendapat televisi 29 in mesin televisi Cina. Ini mati total teman. Nah, ini sudah tak buka dan mati total. Saya ukur di sini di kolektor hitam. Nah, kolektor ke basis itu satu teman-teman. Ini kolektor ke emitter juga short. Kita akan lepas dulu untuk transistor horizontalnya. Nah, ini TR-nya mati teman. Memakai C5250. Kayak panel Sony. Nah, di sini bisa coba cek untuk tegangannya teman. Kita berikat ke negatif probenya. Nah, posisikan di 250. Terus kita colok. Nanti colokan ini. Nah, sudah saya colok. Kita ukur di sini. Nah, tegangannya ada nih teman. Oke, kita gantikan untuk TR-nya. Ini TR yang bagus. Posisi negatif di tengah. Ini enggak hidup, teman. Tuh. Kecuali yang pinggir ke merah di tengah tuh. Ini hidup. Oke, sudah saya gantikan. Nah, ini kita coba dan kita colok. Kok enggak ada getaran? Ternyata belum oke dan ini panas teman untuk TR-nya. Oke, tak ganti dengan 1651 langsung mati teman. Oke, kita lagi. Oke, akan saya coba memakai C5778. Ternyata bermasalah di playback teman. Tak kasih transistor tadi, nggak jebol, cuma tegangan langsung turun, udah setat. Oke, kita akan eksekusi bersambung.